Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan yes, ternyata yang versi HD itu Gundamnya yang versi Chinese ya, bukan Taiwan guys. Bener-bener bagus sih. Seriusan bagus ya. Grafisnya di luar Nurul guys ya. Lihat guys, lihat-lihat. Ini grafisnya udah kayak yang versi PS4 bro. Gundam Breaker tuh. Lihat guys, tuh kan grafisnya beda cok. Seriusan cok, ini udah sing, ini tuh ini kayak yang versi PS4 anjir. Wah mantap, apalagi kalau pakai Gundam lain pasti mantep. Wah ini ada blur-blurnya coy, ada motion blurnya anjir, mantep cok. Kombonya. Wes. Oke. Keren ya. Seriusan keren, cok. Mana jernih banget gitu loh. Beda banget sama yang kemarin, anjir. Ini tuh. Aduh, bentar. Aduh. HD itu. Bukan HD, coy. Kata anakku HD. Waduh. HD, grafisnya HD. Ini bukan cuma HD, ini full HD. Kalau HD itu full HD. Bagus berarti. Wah, kenapa sih galak banget ini orang? Wah, keren sih. Yang bentar, ini tak totok. Tapi sulit. Sekali lagi ini tak tembak. Anu. Waduh. Wush, menang. Tuh ada blum-blumnya gitu, cuy. Bagus lah. Keren. Tuh, kan detail kan. Yang versi kemarin enggak, coy. Ternyata ini lebih jauh lebih bagus ya. Memang mantep, coy. Ini downloadnya di situs resminya sih. Kita harus lo tuh lihat pingnya, tapi kalau yang kemarin pingnya kan manusiawi ya, 60 gitu kan. Yang ini enggak manusiawi, ini 300. Kalau versus orang biasa kayaknya kacau deh. Dek, segede dek. Yuh, segede loh. Jagong segede. Lihat tuh kan. Emang jauh lebih bagus ya. Tapi tempat trainingnya itu ya tetap buluk kayak gini ya guys ya. Bukan macet ya guys ya, itu emang kalau pas tutorial itu apa namanya, harus nurutin tutorial baru dia lanjut lagi. Satu kali lagi. Oke, tutorial coy, beneran HD loh. Saya mau skip tutorialnya dulu guys ya. Oke, kita battle lagi nih, 2 versus 2 guys. Ini manusiawi enggak ya? Ini kayaknya masih lawan bot. Jadi harusnya manusiawi sih guys. Yang saya tunjukkan di sini bukan lawan bot atau manusianya guys. Yang penting kita lihat grafisnya dulu guys. Karena ini emang yang di review lagi grafisnya guys. Gameplaynya kan udah lama saya review guys. Ini update-nya baru. Serius. Mantep parah sih guys. Udah kayak main versi PS4 cok. Seriusan versi PS4 banget lah. Versi PS3 apa namanya, cahaya lightingnya terus teksturnya nggak kayak gini sih. Ini halus banget Gundamnya cok. Versi PS3 yang nggak kayak gini. Soalnya saya main versi PS3 juga. Padahal saya PS3 mainnya di emulator loh. Grafisnya jauh lebih bagus ya di emulator daripada di konsolnya. Karena saya setting ke resolusi 4K gitu. Emulator. Itulah ya. Bagusnya emulator daripada pada konsol lainnya guys. Tapi tanpa konsol nggak ada emulator juga sih. Tapi ya emang tidak bisa dipungkiri ya, emulator emang lebih bagus daripada konsol aslinya. Ya plus minus lah. Kadang ada apa, tapi ya gitulah. Kayak game PS3. Banyak game PS3 yang jalannya tuh frame rate-nya drop parah banget.
kayak krisis gitu, paling cuma 20 fps, kadang turun sampai 17 fps, 18 fps krisis. Di emulator lancar coy. Tapi ada di emulator yang nge-lag, gak jalan di RPG, di PC-nya, sebenarnya di konsolnya lancar. Di emulator gak lancar, di konsol ya plus minus lah. Tapi untuk urusan grafis ya emulator the best. Seriusan ini bagus loh. Cuma ya kurang detail aja mungkin tempatnya ya. Tapi untuk tekstur, tapi Gundam kayak gini emang sih. Walau PS4, walau PS3 juga tempatnya juga emang nggak detail gitu. Maksudnya bukan teksturnya ya, tapi tempatnya kayak pohon-pohonnya dan segala macamnya emang dibikin nggak terlalu banyak. Mungkin males aja orangnya ya, Bandai Namco-nya ya. Gila keren parah cok, asli. Keren parah ini. Wih, belum, kurang satu. Oke, coba keluar. Wah, ada apa lagi ya? Oh, ini udah ya, udah selesai kah? Oke, ada pesan. Oh, enggak. Ada pesan kalau enggak salah. Oke. Wih. Mantap. Bisa gacha ya. Semoga gachanya bagus. Hari pertama. Langsung dapat 5, cok. 200 ya. Ini 200 dapat 10 set, tapi saya enggak tahu tuh apa, guys. Ini 128 ini sekali doang ya. Oh, enggak ada duit, enggak ada diamond, coy. Level 6 level 4 dapat ya. Ini gratis enggak sih atau bayar, anjir? Oh, ini trial kah? Ini trial kali ya. Keren parah cok, trial, coba trial ah. Trial enggak ya? Bagus soalnya. Iya, trial coy. Trial. Aduh, tempatnya jelek cok. Batal bisa enggak sih, batal? Ya ampun. Udahlah. Tempatnya jelek, saya enggak suka anjir. Pengen yang cerah gitu, biar Gundamnya bagus tuh, lihat. Wow. Lihat, bro. Waduh, lihat. Lihat tuh, guys. Apa namanya? Loadingku lama banget, cok. Karena sinyalnya, Ci. Oke, ini pasti nge-lag sih, guys. Sinyalnya pasti parah sih. Gile, cok. Bagus parah tuh, lihat. Pingnya, guys. Oh, tapi ini nggak tahu, ini bagus loh. Buat main gile. Keren parah. Waduh, ini mah anu, guys. Wah, ini Gundam Pay to Win, cok. Gile, ini pak terlalu OP. Gundam Pay to Win ini, guys. Gundam versus Gundam versi Pay to Win sih. Lawang gila banget sih, cuy. Tuh lihat. Oh, tapi temennya juga kena ya. Wah, agak jelek ya, temennya juga kena, cok. Tapi kalau satu versus satu OP parah sih. Gile. Gile. Gile, ini ada ultimate, coy. Gile, mantep banget, coy. Parah, guys. Wah, gila sih. Parah nih, guys. Searea gitu ya. Mantap. Kita hajar, guys.
Coba-coba nih. Nih, lihat. Wah. Sakit banget, Cok. Gak bisa berkutik musuhnya, anjir. Lihat. Wih. Parah sih, guys. Parah. Terlalu OP, confirm aja, guys. Apa ini keluar ya? Loh, kok share keluar, Cok? Oh. Dapat archivement, guys. Gacha bisa nggak gacha, guys? Kita lihat, penasaran parah sih, guys. Nggak dapat apa-apa, boh. Gimana nih? Harusnya ada event kan? Versi Cina masa nggak? Oh, ini. Claim all ini kan? Oke. Okay. Iya, guys. Seriusan ini dapat nih. Oh, ini dapat 3 doang. Oke. Okay. Apa nih? 2 mayan. Oh, hadiahnya banyak bener, coy. 5. 5. Kita hajar. Tapi katanya gacanya sampah banget ya. Enggak apa-apa lah ya. Cek aja gratisan, namanya juga gratisan, guys. Enggak usah minta-minta yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Dapat 5 lagi. Yang versi Cina baik ya, dapat banyak ya. Ini 10.000. Oke, ini 980 100 ya. Ini 100 seriusan. Gacha 100 biji nih. 800. Gila, seriusan ini. Wow. Parah enggak sih? Terlalu parah enggak sih, guys? Tapi pakai diamond, cok, masalahnya anjir. Diamond enggak punya. Oh, di sini ada settingan grafis 60 fps. Kita mentokin semuanya, guys. Oke, ini belum 60 fps ya tadi ya. Yang ini baru 60 fps. Tapi kita gajahnya di next video aja deh, guys.